bosan banget ya. Orang tua banget. Orang tua banget. Orang tua banget, sumpah. Pusing banget gua. Pusing banget. Happy banget kayaknya lu. Pusing. Pusing. Gak ada masalah kayak Jackie Chan kenapa sih Jackie? Jackie Chan. Guru gay. Minum mulu, minum. Pusing gua, pusing. Sumpah, pusing banget. Istri gua. Kenapa istri lu? Jadi payah. Enggak jadi pusing sih kaget. Kenapa istri lu kenapa? Istri lu kenapa? Gua. Kenapa? Belanja online mulu udah gitu COD lagi. Wah, masalahnya habis COD dia enggak ada, gue yang nolongin mulu kan kesel banget ya. Ya enggak apa-apa lah pernikahan mah. Tapi kan udah tahu keuangan lagi sulit, belanja mulu. Ya kan bahagiain istri mah enggak ada salahnya. Salahnya. Seorang suami mah tanggung jawab. Jarang ke pengajian. Jarang ini kajian-kajian lu. Iya. Hah, lagi minum mau kajian. Jangan kajian, Donan. Kalau lu enggak puas lagi sulit. Kalau lu enggak mau pusing mendingan lu cari istri tuh YouTuber. Dah, kok YouTuber? Biar lu nanti ngambek dikit, transfer duit, ngambek hilang. Enggak tentu, enggak tentu. Enggak semua yang nikah sama YouTuber bahagia. Tuh ada yang klarifikasi, tapi apa sih maksud gua kan yang lain. Iya, ada juga yang klarifikasi kan banyak yang klarifikasi. Enggak semua. Emang kenapa? Ya enggak apa-apa, maksudnya kan enggak selalu YouTuber bahagia enggak? Iya benar kan. Nah juga, apalagi kan nggak semua yang, tapi lu harus semangat sih. Nggak ada sisinya lah. Ya lu harus semangat sih. Maksudnya kalau udah nikah, itu kan pilihan lu dari dulu. Namanya orang pusing. Lu kalau pusing dibagi-bagi, lu lagi banyak duit nggak bagi-bagi? Iya. Ria lu. Iya. Diem aja. Diem. Aneh. Jadi kecil gue kayak gitu. Lah, lu mah kayak ih. Aja. Masa lu nggak ria sih? Lu gak minum sambil cemilan ricis-ricis gitu apa? Tadi gak gue sebut. Gelam. Dapet urusan mereka lah. Apaan sih? Apa sih? Dari mana? Dari mana lu? Lu sebut. Kenapa sih? Kita salah. Bapak, maksud gue, tolonglah ini jangan berantakan banget kosan kayak gini. Kan gue mau ngajak cewek kesini bang. Ya kan kosan laki-laki mah normal. Bro, gue nih udah ngundang FWB gue kesini. FWB? Friends with Batavia gitu. Jangan bilang kayak gini. Jadi ini mau diberesin dulu? Diberesin dulu dong. Kok sisirin sekalian gak bisa? Ini gue telpon api tau. Soalnya gue kecilin buat aja. Terlalu ribet. Udah, deh. Ini aja nih. Ini gue cari ini ya badannya ya. Gak usah. Lu mau ngerakit atau gimana sih? Tisu, ya kan. Aman. Sini deh. Aman. Sini apa nih, Jak? Bukan punya gue itu. Itu bekas gue tadi. Iya, bekas pilek maksud. Bau pandan. Allah habis minum susu pandan. Enggak. Mijet bahasa agak Mbak Sari butuh teman namanya Awan ke Happy. Teman lu siapa? Yang mau dapet ini kalau udah siap langsung kita masukin aja ke sini. Sikat. Ya udah dah ajaknya nongkrong mah enggak apa-apa mau banyak. Tapi asik anaknya. Asik banget ya. Kita mah santai aja lo mau cewek siapa juga enggak naksir. Tapi kalau misalkan nanti dia datang gua main game mah enggak apa-apa ya. Iya. Enggak apa-apa. Gua lagi mau nge-push rank soalnya. Oh ya enggak apa-apa. Gua juga kalau agak cuek dikit enggak apa-apa ya. Gua introvert kan. Oh iya. Gua telepon aja langsung. Ya telepon aja dulu. Turun sini aja enggak apa-apa. Halo, Dek. Duh, ade-ade masih SMA. Masih bu. Jadi kan dia kosong kita. Dia paling putih abu-abu. Masih SD paling kali. Gede banget itu keadaan. Keadaan. Bukan keadaan. Bendo. Sekarangnya aku gak kuat aku. Itu keadaan. Kasih mudah teh. Masih mudah ya. Lu mau ngapusin yang ntar lu. Iya lah. Ngapain ya? Masa gue belum anak kecil ya? Ngeri dari piring. Ngapain dari piring? Ini saman ya? Tapi saman butuh banyak orang. Nah kita tuh naik. Ada gitunya. Iya. Oh iya deh, lu OTW deh, iya. Oh ada Londo. Dah, bukan. OTW kosan kan? Hah? OTW Trans 7. Siapa emang? Dede Sunan.
yang mahal. Yang mahal. Yang mahal. Konteks serius. Sampai keadaan tadi kan. Iya, diperhatiin kontaknya. Coba. Salah tadi ya. Sama. Halo Dek. Nah, ini mah benar, ini mah benar ini. Oh, di depan. Oh, ada mayor, ada mayor. Bukan. Depan kosan kita kan? Ini benar, udah nyampe soal. Depan kosan kita? Oh, nyampe. Depan gym. Loh, gym? Ngapain? Wah, ada live lah. Ngapain sih? Sahabat, kontak gue di mana? Kalau ada apa? Kalau nongkrong sini saya kegeser tuh. Kegeser. Kamu tuh kegeser. Iya, kamu itu tenang begini. Kita mereka karein nanti. Langsung aja yang asli aja ya. Ya halo Dea, ayo silakan masuk ke Dea. Kosan. Dea imut, Dea imut. Bukan. Gue mumpas dengan lu. Ya gue juga, gue agak pemalu. Nah, halo. Wah kok ayah. Silakan. Duduk mana nih? Di tengah sini. Di tengah sini. Di tengah. Enggak sini nih, yuk. Enggak. Oh, ini. Tadi ada. Lo harus percaya kalau mata gua kalau semua ya. Astaga. Ini masalahnya. Sebentar. Teh tukeran dulu, Teh. Kenapa? Aku di crop sama si gua di potong gitu enggak apa-apa lah. Kan kalau nyender gitu fitnah, ini nyender gitu fitnah. Ya biar nanti jadi bukti, ntar kesebar viral gitu. Iya, keren lah. Mulut lu. Ini teman lu kenalan. Ini bukan adik-adik, udah bikin adik-adik dia. Udah bikin adik-adik. Kenalan nih sih. Dea. Wakilin nih dari tangan lu. Kenapa sih malu-malu banget? Iya, enggak apa-apa. Iya, Dea. Iya. Dea. Steven. Iya. Sama cewek Steven. Ramli. Rusdi. Ini teman lo dari mana aja? Teman gua, kita udah lama ya kenal ya deh. Kenal di mana? Kenal di mana ya? Awal-awal tuh micet kalau masalah gitu. Kenal nyari. Sama-sama kerja di kantor micet sebagai. Saya ingat gua grinder deh. Iya. Bunyi dong. Kali ini di siapa yang ngundang? Rio ya? Pasti rekomendasi Bang Rio WhatsApp kesini. Karena selera gue bapak banget loh. Bener. Emang lu kagak selera? Gak kagak, gue kacamata mulu. Ini mata gue lo. Ayo mau gede aja kan lo mata gue. Gak ada ya? Bisa bener dah. Mengira. Gak ada gitu ya? Iya. Mau nanya apa sama dia nih? Enggak, kok nanya apa? Santai aja. Santai aja. Nongkrong aja bang. Kenapa sih bang? Kenapa sih lo? Gue pindah duduk lah. Mau duduk dimana? Kenapa? Dan santai aja. Ya, nah, ini kalau dipegang ini relax nah. Ayo dipegang, relax. Berarti kita mau bahas tentang budaya ya kalau budaya. Budaya apa nih? Budaya banget ya. Apa tentang apa? Tentang apa kali ini? Kacamata. Yang terbuka. Iya. Ini kita bahas-bahas yang enteng-enteng aja. Enteng-enteng aja. Oke, DOF kita bahas. Kita janji dulu sebelum kita lanjut. Iya. Episode kali ini tolonglah clean lah. Clean ya. Jangan bahas apa-apa. Kita jangan menjurus-menjurus. Jangan lah. Clean. Janjinya. Gue mau bahas tentang...
Nah, jadi clean terlalu bersih. Bersih. Boleh. Bahasa apa sih enaknya sih kalau clean-clean gitu? Jadi kalau Madi Live tentang yang enteng-enteng aja. Iya lah, kita bahas seputar oh maksudnya end orang gerak. Harusnya kamu sih. Ini jujur ya. Ini semalam. Nah, jujur nih di rumah gue. Gue bilang sama istri gue. Besok syuting. Nah, besok gue kerja syuting. Oh, syuting apa? Eksplisit. Ada bintang tamunya nggak? Ada. Siapa? Dia bilang. Gue bilang aja dia. Kayak dia OF. Gue bilang. Oh yaudah ntar malam kita main ya biar lu bisa nggak ngapa-ngapain. Oh maksudnya dihabisin. Sekarang apa? Tadi dia datang emang hanya kelamun ya. Iya. Oh sekarang udah habis. Biar fokus biar fokus lah. Kalau berarti tuh ya bang ya. Iya. Ya kali ini kita mau bahas yang jujur aja lah, sex education. Iya. Ini education ya. Jadi clean ya kita bahas ya. Simpel-simpel dari video bokep dulu misalkan. Iya. Nah, apakah cewek nonton video bokep nggak sih di sebenarnya? Bukan bikin. Jadi gue salah nanya. Gue masuk penjara 1 tahun 2 bulan kan gara-gara gue bikin. Bikin. Mana buktinya kita percaya. Aneh lo. Aneh banget. Tapi tau nggak alasannya apa? Apa? Nggak nanya alasannya. Ya, alasannya deh. Dulu gue membuat video itu karena alasan ekonomi. Oke. Karena ekonomi dan kenapa kita gue masuk ke manajemennya? Manajemen? Tahu dari mana? Penjara. Oh iya. Kayak gue di penjara penjara. Manajemen apaan? Produk bambu. Terus. Ini maaf ya kalau ngomong agak dipunggungin terus. Gue studio masih konten, tapi bukan konten bokep lagi. Oh iya, oke. Biasa kan. Kayaknya ngomong bokepnya pasti bokep lagi gitu. Jangan orang-orang tuh tahu kalau asusila tuh kayak gimana. Yes, setuju gue. Ya kan? Jadi gue lebih ke apa ya? Kalau sekarang tuh karena gue kepuasan gue aja. Kepuasan. Oh, jadi sekarang kepuasan pribadi. Videoin sendiri. Maksudnya itu apa? Bikin tapi enggak divideoin. Bikin apa? Foto sekarang. Oh, foto. Yang kemarin kan banyak tuh yang klik foto gue sama ada partner gue cewek yang disebar di Twitter. Gak jadi masalah kan sampai sekarang karena itu enggak ini enggak ada unsur pornografinya. Seni. Kayak lebih ngemuasin fetisnya cowok-cowok aja. Ada kan yang fetisnya tuh pakai cewek pakai baju ala-ala sekolah Jepang. Oke. Yang pakai ala sekretaris. Oke. Kamu naik badut murung enggak? Enggak. Ada aja orang. Benar. Orang beda-beda punya lain sih. Basic aja yang normal. Gua pakai baju Ninja Hattori. Ninja Hattori tutup semua sisa mata kalau mau. Ya nanti gua coba bikin ya. Jadi ide. Ini juga aja, karena gue suka. Gue awalnya tuh gak terlalu demen nonton bokep. Awalnya gak suka. Gak suka. Tapi lo pernah sering dulu? Enggak. Nonton sekali-sekali ada? Ya ada lah. Yang ngeliatin cowoknya apa ceweknya? Ceweknya. Kenapa? Jujur aja, gue tuh lebih suka liat ceweknya. Kenapa? Kita gak beli bentuk.
kalian kayak gimana? Benar lah. Enggak ada lu enggak tahu tuh yang bentuk-bentuk aneh-aneh enggak tahu. Gua tuh kalau mau nyari bokep di Twitter atau di Twitter dimanapun ya. Itu tuh pasti yang cewek cantik. Oke. Okay. Oh, Rebel Black tuh. Black. Yang ini yang pendek gitu. Siap. Oh, nah, itu rambut pendek yang buat orangnya. Yang mana? Oke, sabar lagi. Itu dari kameranya. Oke, sabar gitu. Itu mah namanya seks kecil-kecilan kan. Iya. Seks kecil-kecilan yang seks. Oke, terus lu milih, lu ngeliatin ceweknya dari lu pengen niru gayanya. Enggak, karena seneng, ya gue suka aja. Menikmati aja gitu ya. Menikmati aja kayak aduh gila nih cewek gitu loh. Tapi di situ kayak gitu tau, iya sesuai riset ternyata cewek itu kalau nonton film porno lebih senang lihat ceweknya ketimbang cowoknya. Oh, aneh juga ya, kalau memang tapi memang begitu. Malah gue kira tuh kayak ngeliat ke cowoknya karena kan ya dia dari sisi ceweknya kan. Itu kan lu kan, ngeliat cowoknya. Enggak ada. Terus nyokap lu nonton. Udah enggak kampot aja. Kagak, emang buat dia bohong aja deh. Oh gitu. Akhirnya lu kan terlalu ini juga ya pengen di videoin banget ya. Apa? Dia enggak kan enggak suka nonton bokep, ya. Dia videoin. Tujuan lo untuk muasin cowok-cowok itu doang. Gue lah. Gue puas kalau di videoin. Oh, lu puas? Oh, ada sensasi tersendiri. Gue tuh emang di videoin sebenarnya. Makanya koleksi gue kan banyak banget. Iya kan. Yang kata lo 76 video kan? 76 video dia. Polda Metro Jaya tetap sehari ya? Sehari, nobar bola kalau bola lagi bareng pas berkompetan berarti itu sih punya video highlight doang udah kayak gol Ronaldo iya. Berarti ada momen dimana ketika lo memang lagi kepengen gitu lagi sama pasangan lagi kepengen ntar nyalain video repot banget kayaknya gini pas lo pasangan iya ketahuan lo ngambil handphone. Handphone di samping. Dan itu ketika lo udah kan itu waktu itu kan di G Drive ya yang kita dalam ceritanya. Iya. Lo abis lo rekam nih, set langsung upload G Drive atau trimming di CapCut dulu gitu. Iya pas kayak ada yang perlu di cut kan atau siapa tahu iya ah, itu harus dekat itu. Dekatnya bagai orang di Iya. Atau kau obrolnya gak pacok-pacok kayak, kamu enak gak? Nasi goreng enak. Karena ada cenderungan cowoknya, WC bablas. Apa? Atau suaranya dikasih dapat tiba-tiba suara yang wow. ada robot ya. Tapi fetish laki-laki paling umum tuh apa sih dia menurut lu? Yang lu lihat. Iya. Panjang ini ya. Tetek. Dicium tetek. Enggak, ya apa ya? Dijilat. Enggak, cuma ngeliatin doang. Oh, dulu gini emang nih. Iya. Ya, keluar. Ya. Ada orang yang cuma ngeliat ketek. Wah. Gitu. Oke. Ada yang aneh, Pak. Mata gue aneh. Aneh apa anehnya? Gue disuruh pakai baju pramuka aja. Pramuka. Konsepnya persami emang. Ya emang persami pramuka aja. Harus pas jambore ya. Tapi lu gak disuruh tepuknya juga kan? Agak nyusahin. Bunyinya mungkin. Dan maksudnya kita gak boleh nanti. Enggak, itu cita-cita zaman dulu emang pengen pacar sama kakak pembina. Oh iya, bisa jadi. Tapi kadang emang kalau belum main nih bikin tandu dulu. Awal kali simpul mati ya. Ini kapan tuh? Waktu lo pakai baju pramuka ada momen dong. Ada request lagi. Apa? Jangan lupa pakai dasinya ya. Oh, pendek ya. Iya. Tapi kalau kayak gitu pakai kostum lu doang, apa dianya juga harus pakai dong? Iya, gue nya doang, dianya enggak. Oh, dia enggak. Enggak adil kan? Itu kan masukin bokep kategorinya jurit malam ya. Iya. Jurit malam. Ya, soalnya mantan gue misalnya setan kan. Wah. Bete dia. Kalau lu yang nyuruh dia pakai kostum dia pernah enggak? Nah kalau fetish lo ke cowok nih, ya. Cowok kostum pakai kostum apa menurut lo? Gue paling suka cowok tuh yang ya basic aja ya, kemejaan. Oh gue bawa lagi semua. Ingat kan, kata gue pengen sini. Iya.
langsung curiga. Sepatunya? Oh, suka cowok-cowok ke meja gitu. Ya, itu kan cowok-cowok yang apa ya? Rapi. Iya, gue suka banget sama cowok culun tuh, suka banget. Kalau andai kata kostum deh, deh. Itu kan tadi kan lu kan pramuka kostum kan. Iya. Ke meja kan buat sehari-hari kan. Cowok tuh kalau cowoknya pengennya lu kostumin apa ya? Misalkan kayak lu kan makin menarik gitu. Apa mau bensin? Iya kan. Misalkan. Mulai dari nol kan? Iya. Siapa tahu lu nafsu sama pegawai Epson misalkan gitu. Iya. Misalkan bisa jadi. Iya, bisa jadi. Enggak sih, enggak ada gua. Kalau cowok emang basic gua. Satpam Bang deh, Satpam Bang juga. Sejujurnya, kalau lu kayak dibukain nih sama meja juga tuh. Iya, sepatunya kulit-kulit juga kan. Sama datang kayak Bang Ayu Bang. Iya. Lanjut. Ah, sorry banget tuh. Sorry. Ini gua udah resign ya kan. Terima kasih. Tukang agar lukis enggak juga? Ya maaf. Atau ini sini deh, sering minta maaf. Kita coba tuh. Atau kue putu kan bisa jadi apa? Harus belajar Mister Boy. Iya. Bisa nggak? Oke, terus lo ternyata yang biasa yang ini. Biasa aja. Yang culun, kacamata rapi gitu. Yang nggak gondrong. Repotin. Kalau di pertanyaan dipersempit lagi nih, dari kita berempat fetish lo yang mana? Gak ada. Oh, gak ada. Kameraman mungkin di ruangan ini. Kacamata. Iya. Ada yang bewok. Ada yang hitam manis, ada yang anggur. Kalau fetish lo banyak waktu kan? Yang di sini nggak ada. Di artis Indonesia ada yang paling mendekati artis aja. Indonesia. Aduh, gue takut dihujat sih ngomong ini. Ini siapa? Yang badannya bagus. Kan lu suka, nggak bakal dihujat dong. Muji kan. Dikta. Ada temen gue Yono Bakri. Emang namanya dikit sih sekarang. Ini juga panjangnya beda, ada Dikta doang, Diktator. Ada. Kalau mau video gue bilang aja. Iya, itu biar bilang aja. Kagak mungkin gua jujur, kagak mungkin gua minta lah dah. Selain yang pramuka, lu pernah apa? Yang aneh. Pokoknya SMA. Ah, udah biasa tuh. Ya. Baju ini mermaid apa? Susah. Oke, baju ini alat dayung apa? Atlet dayung apa? Anjir. Jadi SMA. SMA pramuka. Oke. Lu pengen yang kayak di ini ya, film-film itu mantan gue mau. Itu request semua. Yang di ini bukan, yang di kelas gitu. Tempatnya, lokasinya. Oh, itu jadi guru. Enggak, harus di kamar juga. Di kamar. Iya. Kalau lu sendiri pengennya ada enggak keinginan lu, gue pengen pakai baju ini nih gitu. Kalau baju enggak sih? Oh, enggak. Bebas. Oh, baju bebas. Bebas berarti aslingai. Bebas. Hijau daun. Mungkin fantasi lu yang belum pernah tercapai ini, Dek. Biar geser. Udah semua. Contohnya deh apa aja deh coba. Ya, berarti kalau semua.
di pantai publik gitu. Orang udah pada tahu semua lihat. Enggak. Ancol pada waktu itu. Enggak. Kotor banget. Aku enggak bisa menyebutkan di mana, tapi yang jelas ada. Oh. Enggak, tapi di ruangan atau di outdoor? Di pantainya. Di pasir. Oh, di dalamnya. Ah, di air. Di air laut. Di air. Iyalah, laut. Pinggir air, jadi pernah bareng gitu. Oh gitu. Oh, dia pernah pasang asin dong anjir. Iya. Mana gua tahu. Lah, orang waktu itu gua ngerasanya asin. Kemudian. Ya, jadi sebenarnya gak gitu. Tapi bukan sama gua kan? Kan oh, sesuai cerita. Berarti lu senang main yang di mana pada saat itu ada kepiting lewat gitu. Begini. Kepiting begini. Gue gak kepikiran aja ada kepiting sampean umur-umur. Gendot. Lu itu karena lu suka outdoornya apa emang spesifik lu ngincernya emang pantai deh? Gue suka outdoor. Oh, challenge ya ada. Sama banget sama Rais dong, Rais suka outdoor juga kan ya? Gimana kalau Rais biasanya? Dicuruk. Ngapain dicuruk? Sembari. Tapi lu sebagai orang yang pernah punya bikin video kayak gitu, sebagai orang yang menjalani itu, kalau pertanyaan ditarik serius, menurut lu penting nggak sex education? Nah, penting nggak? Penting lah. Sebagai pelaku, lu kan pelaku ya. Oke lah, gue udah nikah juga dan gue pelaku gitu. Tapi kan bukan untuk dipublikin ya, kegiatan seks gue lah. Lu kan kegiatan seks lu pernah dipublikin kan? Menurut lu pentingnya apa? Menurut lu orang tahu sex education itu pentingnya apa? Sebagai pelaku ya, ini jawaban sebagai pelaku. Tapi lu ngobrol sama bintang tamu gak ngeliat mata. Iya, sebagai pelaku gitu deh. Banyak yang enggak paham, banyak yang enggak ngerti kalau seumpama seks sama anak di bawah umur itu enggak boleh. Oke. Setuju gua. Itu grooming. 18 ke bawah. Nah, itu enggak boleh. Itu banyak banget yang enggak ngerti. Atau tidak mau mengerti, tidak mau tahu tuh banyak banget cowok-cowok. Nah, sekarang lu cewek-cewek juga gitu. Jadi kalau bisa ya, lo kalau cari pasangan untuk atau for sex pacaran yang mengarah ke sana, ya lo cari yang udah legal. Itu untuk pertama ya. Terus jangan lupa pakai kondom. Jujur ya, dari kemarin tuh banyak banget komen gua, di komen gua ya itu kayak cewek kayak gini pasti nggak bersih, cewek kayak gini pasti kena HIV gitu segala macem. Itu kan komen yang menyakitkan kan. Padahal lo tau nggak sih orang kayak gue itu atau pelaku yang lain itu malah kita yang lebih concern tentang kesehatan seks ya, vagina atau kesehatan alat reproduksi kita. Gue tuh rajin banget cek, gue tuh selalu steam vagina lo ya. Steam. Iya ada steam vagina. Ratus. Steam vagina. Jadi dia ngangkang ada mamang begini. sambil gini. Sut. Kesan juga. Aduh. Nggak. Itu penting ya kebersihan. Penting banget. Jujur gue juga bukan tipe yang bisa main sama siapapun. Iya lah. Yang kayak ada mas-mas. Asal. Gue tarik enggak. No. Ya. Beda. Gue bukan kayak gitu. Body count gue pun bisa dihitung sampai sekarang. Apa? Body count tuh. Oh, yang pernah berhubungan sama dia. Berapa? Gak sampai 10. Lumayan sih 7. 7 atau 6 gitu lupa gue. Tujuh orang beruntung itu ya. Harus sudah mati. Itu sudah berhitung sama mantan, 3 mantan gue. Sama yang keturunan Ambon pernah nggak? Ambon. Kemotok. Kemana lo? Pas dia kan berikan gue dikit gitu. Nggak sampai 10, harus sudah mati kayak. Pas gitu doang, gitu tadi kan mulutnya. Nggak ada gua kayak gitu. Dia cuma nakal di coli doang. Iya, aman lah, berarti normal. Sama pijet. Parah. Lu pernah nyobain pijet
Pernah lo pernah cewek? Jadi minus-minus dong. Iya, sama cewek. Ih, seksian lo mbak aja. Iya, Instagram. Nih, main kerja deh. Enggak, gue beneran pernah nyobain. Tapi cowok yang mijet? Cewek. Itu jadi ngapain? Ngobrol? Dipijetin. Hah? Dipijetin. Plus-plus tapi. Plus-plusnya apa? Plus. Ya, oh. Ya, lo fokus bikin video aja deh. Susah. Jadinya kalau dia lucu, jadi ngewe dilucu-lucuin. Iya. Eproktofilia. Oh, apa itu? Terangsang jika mengkentuti atau dikentuti. Ini sesuatu wajah ya. Jadi kalau jadi ikut nggak mau dia. Brot gitu. Wah. Gitu. Kayak detus. Mancing lu ya. Mancing lu ya. Iya iya iya. Ada gitu tuh. Kalau dilip dia bau kentut biasanya kan. Siapa yang bikin? Tapi ini dia dua arah loh. Dikentuti dan mengkentuti juga. Dia kentut di lift. Gimana dia? Dia kentut dia. Iya. Bisa gitu ya. Terus yang kedua apa kerja? Enggak, berarti kalau yang pertama kalau pengen mat kudu mulus dulu ya. Iya. Nah, tapi yang kedua lebih brengsek. Apa yang kedua? Klimakcofilia. Terangsang jika terjatuh dari tangga. Aduh. Jatuh dari tangga. Jadi jatuh terangsangnya. Iya. Oh, berarti udah jatuh tertimpa. Harus tangga tapi dia ya, nih pernah gue itu kan roasting dia. Yeah. Dia cerita di Jikom kan? Ya di Jikom dia cerita dia pernah tangga darurat. Pernah. Oh, tangga darurat. Jadi pas lagi gempa ada OB panik. Dia bilang, "Ayo turun, entar dulu." Lagi gempa. Seru. Itu baru gempa tuh. Itu baru getaran. Nice. Eh, berarti itu berarti termasuk juga tuh? Enggak lah, kan enggak jatuh. Iya. Dipegangin soalnya. Oh, merosot. Dipegangin kan? Enggak, gue kalau merosot aneh banget sih, tangan gini. Gitu. Berarti di yang ini, dia tuh emang harus jatuh dulu ya? Jatuh, habis itu bukan di tangga. Terjatuh dari tangga dia maunya. Oh, berarti kalau di kantoran gitu kemungkinan besar kali ya? Iya. Kan orang masuk kantor gitu, ada cewek jatuh. Cok. Anjir momennya lagi gitu ya, sih ada gitu kan. Kalau cowok berarti mungkin ada juga tuh kan pasti dek bukan aduh ya macem pasti jatuh kan ada ya gitu ya aneh ya, apa gitu tapi sekali lagi ini clean ya ini kan ngomongin ini kan edukasinya berdasarkan riset ya. Nah terakhir ada simorofilia terangsang jika melihat kecelakaan pikir wih anjir wow iya. Berarti selama ini kalau ada kecelakaan, ada satu di antara kebanyakan kerumunan. Iya. Dan lecet. Dan orang ini. Presiden dia. Mereka kalau sami nggak perlu nonton bokep mereka. Iya. Nonton Final Destination. Iya. Lagi. Aneh juga tuh ya. Iya. Aneh sih. Aneh ya kecelakaan ya, belum aneh ya? Baru tau sama gitu. Ya, kan periuk aja gak sih? Banyak ya? Iya. Abangku! Apa ini? Apa? Rambutnya. Ini siapa? Komedian ini siapa? Oke. Masa kalian gak ingat? Masih dibahas aja, padahal 2 tahun lalu. Mana lima? Bukan, beda. Iya, beda juga. Iya. Ada apa nih, masih kesini nih? Iya. Mau order Google Drive? Udah, Tuhan. Ada order belum? Emang gak bisa on the spot gini? Gak bisa, terus kesini. Biasa gue kuis kita. Ada kuis lagi, ada kuis lagi. Tinggal di mana sih sebenarnya? Datang dulu deh ke kosan kita kayaknya. Kayaknya gue beberapa episode udah gondrong aja ya. Subur banget ya pala lu ya. Seru di sini Bang. Apa kuisnya? Apa ini? Who am I? Waktunya who am I? Oke. Ini clue pertama ya. Iya. Eh, Dea boleh ikut jawab ya? Boleh. Boleh. Ini clue pertama.
karirku go internasional. Oh, Agnes Mo. Riz Brian udah pasti. Riz Brian. Niki. Niki Minaj. Bukan dong, enggak. Itu udah semua. Beda lagi. Niki, Niki. Tirta. Niki Tirta, bukan. Jawaban? Niki Burki. Karirku go internasional. Anggun C. Sasmi berarti ini pasti. C-nya apa? Sekarang gue tanya C. C-nya apa? C-nya apa? C-nya apa? C-nya aja enggak apa? C-nya apa ya? C-nya Sasmi. Nyerah? Enggak. Kelulain. Kelulain. Karena aku ini pernah menciptakan sejarah di luar negeri. Oh iya tadi aku tadi artis orang-orang zaman dulu mungkin nih. Iya. Zaman dulu. Hitler. Supratman. Wah, Supratman. Mencipta lagu Indonesia Raya. Oh benar. Wah, Supratman. Salah. Jauh. Ya. Terakhir. Keluar lagi. Banyak laki-laki yang sudah kutaklukkan. Oh, wow. Ini cewek berarti. Cewek. Ini kisah banyak nggak sih? Bukan banyak. Karena kan bisa banyakin cowok juga kan. Iya. Cowok semua. Menakmukan kan? Sama cowok. Belum. Siap? Belum. Gak sampai sana, ntar lu juga. Tadi apa nih lu pertama, pokoknya dia go internasional. Oke. Abis itu, menciptakan sejarah di luar negeri sama menaklukkan banyak laki-laki. Ya, Niki sih harusnya. Ya, Niki harusnya sama. Bukan ya? Apa dong? Reinhard Sinaga. Kok? Itu kasus yang... Kan, lalu gak bilang, kata lu kalau orang itu masuk. Boleh gak ditutup pintunya? Ini kasus yang itu kan? Gak usah dijelasin. Biar ada begini sih. Kayak itu kan? Gak usah dijelasin. Buat kita pasti lanjut, dia out frame tuh. Iya. Gak usah ditugasin. Kan ketika ada laki-laki tuh kalau semua masuk punya kayak gitu. Sensitif. Begitu pun juga dengan perempuan. Perempuan kalau mendengar tentang kasus pelecehan seksual yang menerima yang menimpa perempuan, kita juga sensitif. Oke. Gitu. Tapi yang ngatain gue kayak orang kayak lo nggak usah speak up tentang pelecehan seksual tentang perempuan. Padahal menurut gue siapapun boleh speak up tentang hal seperti itu. Jadi maupun cowok ya. Dari background apapun. Kita punya hak untuk menyuarakan. Betul. Pemberdayaan dan lingkungan yang bersih untuk kita perempuan. Karena kalau dia nilai plus, kalau yang lain speak up, dia praktek juga kan? Iya. Games yang tadi, praktiknya. Oke, berikutnya seperti biasa akan ada games lagi. Dan dia juga akan ikut bermain ya. Iya. Oke. Seperti biasa ya. Seperti biasa nih kita ada. Abis itu ada dark side. Jadi misalkan kata-kata yang diucapkan untuk ngajak cewek jalan misalnya, terus hurufnya misalkan A gitu. Ayo kita pergi yuk berdua gitu. A dari A. Ayo. Clue-nya apa dulu nih clue-nya? Apa nih soal pertama nih? Soal pertama. Karena Dea masa pertanyaan yang ya, ini yang berhubungan dengan Dea berarti. Cara izin apa? Izin. Bukan ABC5 Dark Side ke gap kok bikin nonton bokep udah kemarin. Iya, udah. Gini aja mengajak cewek untuk nginep bareng di hotel. Staycation. Ajak cewek untuk staycationnya. Cara untuk staycation. Ya. ABC 5 dark side. J apa J? K L M N O P Q. Enggak ada Q. Q. Susah. Ya udah set. A B C D E F G H I J K. Kapan dulu? Ketika ngajak cewek untuk ke staycation. Kayak tadi ya. Oke, ini ngajak cewek ke staycation kan nih. Iya. Ush, kanan red doors tuh. Nih coba gue ya. Mau kemana sayang? Kak kan. Kamu kelihatan pucat. Aku infusnya di Oyo. Ada infusnya. Kena asam lambung nih. Kayaknya aku harus nginep sama kamu deh. Lu ceritanya cowok. Nah, gue ceweknya. Iya, cewek aja. Lugu, cowoknya lugu. Iya. Kamu mau nyobain masakan sama aku enggak? Wah, di mana? Kamar aku. Ada gini. Ada gimana aja, Pak. Itu mah enggak usah jawaban apa-apa ya. Ayo. Kamu ayo.
Ya itu tadi ya. Itu udah biasa tadi udah ya kan. Ya, kita lanjut lagi berarti. Lu belum. Ganti soal. Kata-kata yang lu gak boleh ucapin ketika lagi di dalam kamar hotel sama saya. Gak usah di dalam lagi. Lagi ngewe, istirahat ucup. Lagi ngewe gak boleh ucapin. Oh iya, yang boleh. Kata-kata yang gak boleh keucap ketika ini berhubungan intim. Oke. ABC 5 da. Mana kata sopannya ya? J ini. Ah, lagi sama ulang. Sat. E, F, G, H, I. I. Gua lo. Ya udah lu aja. Oke, gua. Lagi main ya. Lagi main nih. Ya udah dulu. Iya. Ini ya. Iya. Ya enggak boleh ya? Iya, enggak boleh. Induk ayam menurut kamu? Enggak boleh. Iya. Gua ada. Apa? Yang enggak boleh diucapin kan? Iya. Lagi main. Ibu kamu ngapain sih di samping? Waduh. Itu bahaya. Ada I nih. Main kan? Inul apa kabar saya? Gak penting kan? Gak boleh. Nanti aja. Apa? Iya. Foto papa kamu bagus waktu orang tua tidur ayo. Ya udah gini aja ya, gini aja. Ya gitu aja deh. Apa yang gaya dogi apa yang binturong? Tahu loh. Gua tahu yang dogi doang. Enggak, yang binturong tuh gimana sih? Ada bulu. Gua sih bisanya gini ya, bisanya gini. Kalau sama cowok gua kayak gini. Cowok di mana? Ini palanya di sini. Oh, palanya di sini. Nah, kita ya berempat nih ngeliatin doang ya. Gini gua begini gitu. Oke. Duh, gitu. Nyender menang banyak nih gue nih. Yang gak boleh kan? Yang gak boleh. I. Apa ya? Coba. Info mabuk dong. Gak boleh. Kayak ngetweet. Iya, kayak ngetweet. Info Jakarta bisa tuh. Iya, gak usah. Nanti hujat lagi, Jak. Nah. Edukasi ini harusnya. Oke, satu soal terakhir, Bang. Atau cukup? Satu soal terakhir. Satu lagi. Ya udah, gak apa-apa, tutup. Gue diancem gitu. Soalnya gue tahu gue nagih, tapi kan kalau digituin jadi, gitu kan jadinya. Konklusi aja mungkin kembali. Konklusi ya ke topik lagi nih. Ya, topik aja dulu. Karena ini masih banyak yang dia mau diomongin. Dia ini kan ini terakhir dulu gue nih pertanyaan paling penting sih untuk orang-orang ya, sebagai orang-orang yang melakukan hal itu. Ya. Jatuh. Taruh. Lu lihat lagi pas posisi jatuh. Enggak mau lah. Gua hargai perasaan cewek gua. Nah, ya udah minum dulu deh. Kaki ke ya? Yoi. Kenal gua. Aduh kenal ya. Kok gitu ya? Aduh, lu aduh dia kan gua itu dia lagi prosesnya lagi ke juga. Aduh, bagus nih hashtag gitu kan. Oke, apa Bang Tere mau tanya lu, Bang? Menurut gua ini penting ya. Kan banyak minum kita kompak loh. Apa Pak Rio? Kan banyak nih orang-orang di luar sana termasuk lo mungkin awalnya bisa terjun ke dunia kayak gini alasannya faktor ekonomi. Iya. Benar. Terus banyak kasus nih kayak pengen iPhone tiba-tiba
keperawanannya dikasih ke orang. Ada sih, ada yang atau 15 kali harus gitu. Lah kagak percaya lu, ada yang begitu. Kalian ya, untuk menurut gua kan lu kan udah terlanjur terjerumus dan awalnya itu faktor ekonomi. Nah, ya. Menurut lu sampai masuk penjara itu kan? Iya, pesan apa yang lu mau kasih nih ke orang-orang yang di luar sana lah. Yang lagi ngalamin kayak lu. Atau yang sudah mengalami atau belum mengalami akan kesana kan ya. Itu kan akan ke penjara. Bukan. Ini tadi gua tuh miss sama lo. Lama-lama gua tonton. Bagus bener dah, pantesan mahal. Jadi apa maksudnya mungkin luar sana yang sudah, yang belum atau yang masih diambang kayak gua harus kayak gini apa enggak ya? Karena kan budaya ketimuran itu kan istilahnya keperawanan itu kan berharga banget lah gitu. Keperawanan berharga. Iya kan. Keperjakaan berharga juga nggak? Oke, closing langsung. Ini jawabannya kayaknya jawabannya gerak tadi deh, biar mantap. Oke, thank you. Untuk keduanya lah, dari laki-laki atau perempuan, menurut lu apa nih mereka tuh harus ngapain? Lagi ini dalam kepepet. Kepepet. Iya, kepepet. Sebaiknya gimana? Ya udah kalau mau bikin Memberesek enggak ada bagian sama gitu. Malah disupport. Gua support anjir. Cuma jangan goblok. Iya. Jangan datang ke close the door. Enggak kayak gitu. Namanya ngesupil diri sendiri kayak gua. Salahnya bukan di close the door, enggak harus ngebela gua. Iya, karyawan ini karyawan. Yang salah tuh emang bukan yang undang. Guanya kan ngesupil diri gua sendiri. Jangan goblok makanya. Harusnya lu datangnya jangan close the door-nya. Lock in. Nah, lebih gampang enggak nengok-nengok tuh. Iya. Itu berarti ada ya, salam. Enggak dong. Enggak. Coba aja gimana deh. Survive aja dulu. Gue juga gimana ya? Karena udah terlanjur nyemplung, bukan enggak bisa balik lagi. Tapi kayak gue karena gue ngerasa ini udah asik dan gini loh, banyak orang yang nggak tahu kenapa gue masih bikin itu alasannya karena gue suka dan itu termasuk memuaskan fetis gue dan gue tuh seolah-olah gue bisa memperbudak mereka tau gak sih subscriber gue kayak gue suruh ini mau gue suruh itu mau cuma kayak gini ya begging for kayak foto kaki gua aja mereka tuh berani membayar sampai 50 juta kaki wah, kaki doang ya. kaki lu 50 juta deh kaki tapi karena gini tuh dua-duanya cuma kan gua pakai kutek terus kayak mereka requestnya tuh gua pakai kutek sampai kayak gua aja pelipis kiri kalau gua. Karena gua ngerti kok sebagai fotografer. Terus lanjut deh. Ya akhirnya ya gua ngerasa kayak gila sih. Apa? Terusin aja. Kalau selama gua enggak ngerugiin orang. Ya, satu gua enggak ngerugiin orang, ya kan. Gua juga enggak telanjang. Oke. Ya, gua juga enggak telanjang loh. Iya. Dan gua dapat benefit yang luar biasa loh. Iya. Cuma foto ketek doang, foto kaki doang. Gua dapat duit puluhan juta.
kan kayak gini. Ya udah aja mumpung kan. Iya, dan iya, itu benar-benar apa yang ngasih makan fetis dan ego gue. Hmm. Tapi sorry, gue pengen nanya, lu kan udah cukup besar lah namanya, orang banyak tahu. Lu pernah kepikiran meet and greet nggak? Ada kan pasti ya, itu offer, meet and greet. Ada minta tanda tangan di bagian dada gitu kan. Jadi pas naik. Gue nggak kepikiran sampai sejauh itu jujur ya, tapi boleh. Tapi boleh. Tapi dapat dari ini. Bonusnya gue drive. Iya, itu ya. Kamu tuh gue bayang kan penonton datang, dia naik kan, oke? Nih ketek nih kan. Ini kan kriteria. Ketek direktur ya. Yang berikutnya, ketek dia. Nih, makan nih. Oke, lantai kedua, terima kasih untuk ketek dia. Berikutnya, kaki. Nih. Sejam aja begitu. Ini Kayak Bruce Lee aja di lantai, kakinya Bruce Lee. Tapi sekali lagi dia, thank you ya. Terima kasih dia udah terbuka di hari ini. Untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih udah nemenin para pecinta alam ini, suka pada gunung-gunung kan suka dia. Nah, hari ini jadi edukasi buat kita semua. Ya, iya. Jadi cerita ini jangan diambil joroknya teman-teman, tapi banyakkan pendidikannya lah. Iya. Oke. Kita cowok. Oke, oke. Terima kasih, teman. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Makasih deh. Sekarang mana nih airdrop? Masih. Benar, gue airdrop ya, anjir.